Pemirsa, mempermudah warga desa sasaran TMMD mendapatkan administrasi kependudukan, Satgas bersama Pemdes Desa Ketapang jemput bola ke warga. Satgas TMMD dan Pemdes Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menggelar pelayanan publik di Balai Desa setempat. Pelayanan tersebut berupa perekaman untuk IKTP, administrasi KK, akte, dan lainnya. Tak ayal, puluhan warga pun berbondong-bondong untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Muhammad Rifai, petugas registrasi, mengatakan program tersebut bersinergitas dengan kegiatan di TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Kegiatan TMMD tersebut terbagi fisik dan non-fisik. Salah satu contohnya kegiatan fisik yaitu pembangunan infrastruktur, sedangkan non-fisik yaitu pelayanan publik. Ini adalah acara jemput bola, pelayanan Disdukcapil untuk pelayanan perekaman KTP dan lain-lain yang berkenaan dengan kependudukan yang bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Semarang dalam rangka kegiatan non-fisik TMMD 110 di Desa Ketapang. Ini berarti satu hari Pak ya? Satu hari, dilayani satu hari untuk masyarakat yang ada kendala untuk perekaman atau administrasi kependudukan. Wilayah Kecamatan Susukan adalah berbatasan dengan Kabupaten Boyolali sehingga untuk memangkas daripada jarak yang jauh dengan kantor di Disdukcapil Kabupaten Semarang. Rifai menilai pelayanan yang dikoordinasikan dengan program TMMD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentu memudahkan warga karena Desa Ketapang atau Kecamatan Susukan merupakan wilayah yang berjarak jauh dari Kabupaten Semarang. Alhasil dengan inovasi program di TMMD membuat warga antusias untuk melakukan perekaman IKTP dan sejenisnya. Tim Liputan, Bandung TV.